keluarkan aku dari sini. Baiklah. Iya, ini dia yang baru. Nah, ini posisi petang nih, guys. Nah, ini posisi petang lebih jelas untuk lampu senjanya. Nah, ini kita tunjukkan Proji Billet Sniper dari UPS ya. Posisinya lagi hujan, hujan-hujanan. Basah-basah, dingin-dingin, ngebakso, wah enak banget. Nah, ini cahaya dekat ya. Ini kalau keadaan jalan basah itu seperti ini, kurang lebih bisa kita perhatikan bersama ya. Dikarenakan posisi cahaya jalannya kering dan jalannya basah itu selalu berbeda. Jadi lebih jelas kalau jalannya kering memang ya. Jadi jalan basah ini agak sedikit menyerap cahaya. Nah, ini sahabat super bisa kita perhatikan bersama kendaraan yang lewat. Jadi perbandingan cahayanya cukup jauh ya, kalau menurut kita pribadi begitu. Oke, untuk cahaya kita tunjukkan saja di belakang lagi nanti. Mungkin kita akan coba penjelasan dulu. Dari kemarin banyak sekali, mungkin lagi rame kali ya untuk permintaan paket reflektor. Jadi tinggal colok saja, yaitu motor ME King tipe LED atau V2. Nah itu ya. Nah, ini posisi gak cerah-cerah amat sih, mendung tapi belum hujan gitu ya. Biasanya karena tiap hari itu juga hujan, jadi posisinya lagi kering dulu ya. Nah, ini di depan kita, wow, sudah ada dua paket Proji ME King V2 menggunakan T10 RGB untuk posisi di lampu utama dekatnya, karena kromnya masih utuh juga dan bisa dipindah-pindah sesuai warna, sesuai keinginan. Nah, ini yang satu menggunakan apa ini? Yang satu menggunakan sniper, yang ini satu lagi menggunakan WST ya, WST Gen 1. Untuk pemakaian Proji di reflektor ini, yaitu sniper UPS bisa, WST Gen 1 juga bisa, dengan karakter yang berbeda. Nah, ini ya, pakai T10 ini bisa diubah warna. Kita tes sedikit. Ceng-ceng. Nah, bisa warna hijau atau green. Nah, Tosca juga bisa, Tosca keduanya atau putih, white bisa, suka-suka. Tapi untuk di jalan raya, posisi di siang hari harus didesain warna putih. Jangan untuk warna-warni selain putih, jangan, karena itu himbauan kita. Karena orinya, bawaannya motor ini itu warna putih. Jadi untuk mematuhi aturan yang ada, aturan lalu lintas di Indonesia-nya harus menyala putih dan diam, tidak berkedip. Nah, ini soalnya bisa didesain berkedip ya. Nah, tidak boleh didesain warna biru seperti ini ya, jangan, kecuali lagi touring desain warna biru malam nyala Proji ya bisa aja. Tapi untuk siang hari memenuhi aturan, supaya tidak salah kena aturan, harus didesain warna putih, kurang lebih begitu. Nah, sangat praktis sekali ya, bila di dahulu kala, kalau di dahulu kala ya, di waktu-waktu sebelumnya. Kita posisi di T10 ini, di lampu dekat aslinya, kita menggunakan mata lang. Tapi berhubung seiring waktu, ternyata T10 lebih awet, kita ganti T10 gitu ya. Tapi untuk T10 sendiri tidak boleh sekali-kali dicoba untuk arus AC, wajib DC ya. Dikasih arus AC langsung mati, udah jelas. Tapi kalau sama-sama DC, mata lang yang sama T10, awet T10 menurut kita ya, kecuali mata lang yang model dulu. Semakin berjalannya waktu ada perubahan-perubahan kualitas itu ada perubahan juga. Jadi maka dari itu kita ganti yang T10. Nah, ini dia paket yang terjadi, tinggal colok saja, masih ada pasangannya, yaitu pasangan relay. Karena kita mendesainnya pakai relay. Murah. Nah, ini dia. Ini ada soket yang nempel di reflektornya. Ini lubangnya ada 4 ya, 4 pun. Nah, ini pasangannya di sini tuh, itu dicolokkan atau dimasukkan, masuk jros, lalu masang, nempelin kabel ke aki. Nah, ini ada sinkring, ini menuju ke aki.
sebenarnya sangat mudah sekali untuk pemasangan. Nah, tempel ke aki. Ya, tempel ke aki ya. Ini relay. Itu kabel ke aki juga panjang. Nah, ini ke reflektor dan lanjut ke sini. Di dalam kepala reflektor nanti mencolokkan ini, yaitu dua. Ini soket originalnya dicolokkan. Yang satu lagi soket untuk senja, yang sisanya saklar itu, saklar on off. Karena bawaan motor ini itu tidak ada on off-nya, jadi kita mendesain seperti ini itu. Motornya dalam keadaan original, keluar dari, pokoknya kok original aja, enggak, belum di apa-apain, belum modif apa-apa. Ini sudah PNP, sudah ada on off ya. Sangat mudah sekali. Pokoknya murah. Semangat kali kalau bilang murah nih guys. Hasilnya mahal banget. Soalnya banyak sekali yang sudah kita bilang murah. Begitu tanya jawab di WhatsApp kita, harganya segini. Waduh, ada yang berbagai komentar di WhatsApp ya. Yang oh ini ya, mungkin kecaya dulu ini dia. Sret, jeng 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 jeng. Nah, ini dia. Kita perhatikan bersama lagi. Jadi sudah tanya jawab, harganya sekian. Wah, ada yang komentarnya, ada yang ini guys, harganya bikin meriang. Ada juga yang harganya bikin ngap napas, ada yang kayak gitu. Hanya saja kita tidak perlihatkan ya. Harganya ini guys bikin masuk angin, ada yang ngomong kayak gitu. Pokoknya banyak berbagai macam tanggapan, sangat variasi ya, karena setiap orang ini kan berbeda. Harganya ini guys bikin istri ngambek, ada. Pokoknya begitulah kurang lebih ya. Bikin kantong kering, pokoknya banyak. Ya itu kan kembali lagi ke sahabat super masing-masing ya, karena hobi ini berbeda. Ya kalau para sultan ya emang nggak masalah ya. Kalau orang yang pas-pasan, ya kayak saya juga pas-pasan hasilnya. Ya mahal rasanya gitu ya. Soalnya ini harganya juga memang ini ya, di kisaran hampir berapa ya? Ya hampir 200 dolaran ya, kurang lebih ya. Soalnya untuk saat ini emang harga reflektor tuh paling sering berubah, dan belakangan ini harganya beberapa kali, udah 2-3 kali itu naik terus. Itu untuk harga reflektor saja. Semakin tambah meriang mendengar harganya. Untuk harga sendiri silakan dikonsultasikan di WhatsApp kita saja yang ada di komunitasnya, atau tentang itu silakan dicari, saya sudah ada lengkap semua, bahkan lokasi kita pun ada. Kalau mau menghemat, gimana sih caranya supaya agak menghemat? Silakan mengirimkan reflektor ke sini, ke alamat kita. Nanti kita isi proji dari sini. Terus untuk penggunaan AE bulat kristal, pakai AE bulat kristal, nggak pakai AE itu ngaruh di harga. Pakai demon, nggak pakai juga pengaruh di harga. Walaupun itu misalkan selisihnya 50.000 atau 100.000, itu ada perbedaannya. Tapi kalau nggak pakai AE juga emang kurang cantik juga sih sebenarnya. Kalau cantik memang harus pakai AE ya. AED itu emang mempercantik gitu ya, bagian dari kecantikan atau variasi gitu ya. Tapi kalau untuk vital atau vokal itu biasanya ya projinya untuk kepentingan perjalanan malam, supaya lebih jelas dalam melihat jalan. Lubang-lubang juga lebih terbaca sama kita, jalan gelombang juga lebih terbaca gitu ya. Jadi lebih jos dari lampu orinya, karena ini lampu masuk original. Murah. Nah, oke, ini kemana? Kecaya lagi. Jeng, jeng. Oh, udah selesai. Oke, sekian dan terima kasih. Next, hurmasi next video. Wassalam. Bye, dadah.